Terkini jam ini kami bawakan kepada anda perkembangan terkini apa yang berlaku di Melaka. Tetapi sidang medianya berlaku di Kuala Lumpur, perkembangan terkini berkait dengan pilihan raya negeri Melaka. Di mana jika boleh saya kongsikan pada ketika ini Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengadakan sidang media beliau dan telah pun menyatakan di mana Perikatan Nasional menamakan calonnya iaitu dari Dun Tanjung Bidara, Datuk Mas Ermi Yati Samsudin sebagai calon ketua menteri. Dan apa kata kita dengarkan petikan apa yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin pada sidang media sebentar sahaja tadi, kita saksikan terlebih dahulu. Jadi keputusan yang telah dicapai ialah untuk menamakan Yang Berhormat Datuk Wira Hajah Mas Ermiyati binti Syamsuddin yang ada di sebelah kiri Ketua Menteri daripada Perikatan Nasional. Jadi keputusan yang telah dicapai ialah untuk menamakan Yang Berhormat Datuk Wira Hajah Mas Ermiyati binti Syamsuddin yang ada di sebelah kiri sebagai calon Ketua Menteri daripada Perikatan Nasional. Jadi keputusan yang telah dicapai ialah untuk menamakan calon bagi Ketua Menteri dari Perikatan Nasional. Pastinya kita akan melihat pada ketika ini tiga parti utama Barisan Nasional telah pun menamakan calon Dun Lendu Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, manakala Pakatan Harapan pula menamakan semula bekas Ketua Menteri yang juga calon Dun Bukit Katil Adli Zahari, di mana kedua-dua figura ini dianggap sebagai calon yang dilihat bakal memberi saingan yang hebat kepada Datuk Mas Ermiyati yang baru sahaja diumumkan sebentar tadi. Dan pastinya untuk mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini, berada melalui talian pada ketika ini adalah Analisis Politik dari Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Wani. Kita terus sahaja melihat kepada Perikatan Nasional yang dilihat lewat mengumumkan calon ketua menterinya berbanding Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Bagaimana kita ingin memahami permainan yang dimainkan oleh PN ini? Adakah ia memberi kelebihan ataupun boleh menjerat parti itu berbaki kurang 48 jam sebelum hari pengundian ini, Prof? Ya, bagi saya pengumuman di saat-saat akhir ini bertujuan untuk mengelakkan sabotaj jika sudah diumumkan dari awal lagi, apatah lagi Datuk Mas Ermiyati adalah dari pusat yang dibawa ke negeri. Dan sudah pasti dalam usaha untuk mengimbangi kekuatan ketua badan negeri, ketua parti Perikatan Nasional di peringkat negeri, Datuk Rafiq sendiri, saya percaya keputusan ini dibuat supaya dapat mengelak daripada wujudnya percakaran dalaman dengan penyokong-penyokong Datuk Rafiq sendiri yang juga telah disebut-sebut sebelum ini sebagai calon Ketua Menteri Perikatan Nasional. Tapi yang menarik di sini, ada kekuatan dan kelemahannya bila kita mengumumkan dari awal seseorang calon seperti yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Ini bertujuan untuk menunjukkan hanya ada seorang nagoda yang akan mengetuai ataupun mengepalai kerajaan negeri. Kerana ketika itu muncul desa-desa dalam Barisan Nasional apakah Datuk Seri Rauf yang akan dilantik ataupun kembali kepada Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Itu juga di dalam Pakatan Harapan apabila sudah dinamakan Tuan Adli Zahari, sebenarnya itu adalah untuk mengelak spekulasi bahawa Datuk Seri Idris Harun yang baru melompat ke Pakatan Harapan juga akan mempunyai peluang yang sama. Itu juga dalam Perikatan Nasional, saya percaya keputusan itu tidak dibuat awal kerana mungkin cuba bermusyawarah, berbincang untuk mencari satu kesepakatan, tapi sudah pasti akan ada kesannya kalau kita perhatikan apa yang berlaku di Kedah pada tahun 2013 apabila diumumkan Datuk Seri Mukhlis Mahathir sebagai calon Menteri Besar. Ketika itu, di saat akhir sekalipun memberikan keyakinan kepada penyokong untuk
mengembalikan sokongan kepada Barisan Nasional. Tetapi impaknya berbeza dengan di Pulau Pinang pada tahun 2008 apabila calon Ketua Menteri diumumkan di saat-saat akhir telah menjejaskan kredibiliti Barisan Nasional ketika itu kerana dikatakan sukar untuk cari seorang calon. Ada kekuatan, ada kelemahan dan saya percaya Perikatan Nasional mempunyai rasionalnya kenapa dilakukan. Apatah lagi ini merupakan seorang calon wanita. Kita tahu 51% pengundi di Melaka adalah wanita. Apakah ini bertujuan untuk menarik sokongan wanita dan juga penyokong MAS sendiri di Melaka untuk menyokong beliau? Ya, Prof menyebut berkenaan dengan strategi termasuklah cubaan untuk mengalih pola pengundian sebagainya. Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, Adli Zahari dan juga Datuk Mas Ermiyati Samsudin sebut berkenaan dengan weightage masing-masing calon ketua menteri dari tiga parti berbeza ini. Prof melihat bagaimana pengumuman di saat akhir ini berbaki ataupun kurang 48 jam ini akan memberi impak kepada pertama adalah pola pengundian, jumlah yang keluar mengundi serta isu-isu yang perlu didepani oleh mereka dalam tempoh yang singkat sebelum pengundian ini, Prof. Ya, bagi saya sudah pasti kekuatan akan dilihat kepada reputasi dan juga kredibiliti ketiga-tiga calon ketua menteri. Kita tahu Tuan Adli Zahari pernah diuji selama 22 bulan, apatah lagi Tun Kali Yaakob bekas governor Melaka juga telah menyatakan sokongan kepada kepimpinan beliau. Bagi Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sudah pasti beliau mengetuai Melaka ketika berada dalam krisis nasional, ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19 dan itu juga telah diuji. Masing-masing telah diuji kekuatan dalam keadaan apabila mereka mengepalai negeri. Bagi Mas Yanti sudah pasti ini merupakan satu ujian besar. Ini merupakan satu eksperimen yang dilakukan oleh Perikatan Nasional kerana sebelum ini beliau banyak menonjol di peringkat pusat, apatah lagi sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Di peringkat negeri, walaupun menang di peringkat kawasan beliau, kita melihat bahawa mungkinkah ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa ada satu calon baru yang mempunyai kewibawaan dari sudut kesaksamaan gender untuk mengimbangi kekuatan yang telah dibina oleh Adli dan juga Datuk Seri Sulaiman. Bagi saya yang penting sekarang ini adalah sejauh manakah mampu untuk menarik pengundi keluar dan juga mengundi pada hari pengundian kerana dijangka setakat hari ini peratusannya rendah. Begitu juga apabila sudah wujud perpecahan dalam blok pengundi Melayu, impaknya besar dan dengan pelantikan ketiga-tiga calon yang berpotensi ini, saya percaya itu juga akan memberikan nilai tambah kepada ketiga-tiga parti gabungan besar ini. Dan dalam konteks ini kita juga harus melihat apakah Perikatan Nasional sebenarnya menonjolkan seorang wanita dengan harapan turut akan mendapat sokongan pengundi bukan Melayu yang dijangka sedang melakukan protes kerana tidak puas hati dengan beberapa ciri pilihan raya negeri yang diadakan. Malahan saya percaya mungkin ianya juga bertujuan untuk menarik sokongan pengundi atas pagar. Dalam konteks 48 jam terakhir ini, saya melihat impaknya adalah kepada pengundi atas pagar dan sejauh mana ia boleh memberikan kesan kepada pola pengundian ataupun gelagat pengundi nanti. Ya, Prof, antara perkara yang selalu kita lihat adalah calon-calon ketua menteri mahupun menteri besar dalam pilihan raya ini selalunya adalah orang kanan ataupun ketua parti di peringkat negeri, pengerusi Badan Perhubungan Negeri, kalau kita lihat pengerusi kalau secara kebiasaannya pengerusi-pengerusi parti di peringkat negeri. Tetapi kali ini daripada federal dibawa Datuk Mas Ermiyati bukan Datuk Rafiq. Pandangan Prof sendiri, adakah bagaimana kita ingin memahami pencalonan Datuk Mas Ermiyati ini? Kenapa bukan tidak pengerusi Perikatan Nasional Negeri, Datuk Rafiq? Ya, di situlah saya rasakan keputusan dibuat pada saat akhir kerana ketika wujud dua calon yang mempunyai kekuatan masing-masing, akhirnya kelebihan dilihat kepada Datuk Mas Ermiyati sendiri. Mungkinkah ini sebenarnya menunjukkan seolah-olah Perikatan Nasional di peringkat pusat turut akan memainkan peranan di dalam
memastikan kesinambungan dasar dan juga hala tuju di peringkat negeri Melaka. Tetapi sudah pasti ini tidak akan disenangi oleh penyokong Dato' Rafiq yang sebelum ini juga telah diwar-warkan sebagai calon Ketua Menteri. Jadi dalam konteks ini kita melihat Ketua Badan Perhubungan Negeri tidak dilantik sama juga dengan Parti Barisan Nasional yang dilantik bukan Ketua Badan Perhubungan Negeri UMNO Melaka. Jadi dalam konteks ini saya percaya keputusan yang dibuat itu barangkali mengambil kira pencaturan pola pengundian dan juga kedudukan wanita, dan yang ketiga saya rasakan apabila wujud pelbagai isu dalaman di peringkat negeri, maka pemimpin pusat dibawa untuk memastikan kelancaran usaha menarik sokongan di peringkat negeri. Ya, Prof, antara perkara lain adalah mungkinlah tidak adil untuk kita bandingkan di antara Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dan juga Adli Zahari, di mana Adli YB, tapi kedua-dua mereka ini telah pun diuji menjadi Ketua Menteri. Tetapi YB Adli Zahari hanya sempat dalam tempoh, jika tidak silap saya, dalam Adli Zahari dalam 18 bulan, Sulaiman Mat Ali dalam tempoh sekitar 6 bulan sahaja. Tetapi Datuk Mas Ermiyati belum pernah diuji untuk kerusi Ketua Menteri itu sendiri. Pandangan Prof melihat kredibiliti ataupun kelebihan-kelebihan masing-masing dua individu yang pernah menduduki kerusi Ketua Menteri berbanding dengan seorang calon wanita yang baharu, dan juga bagaimana kita ingin melihat kesinambungan ataupun persaingan sengit di antara ketiga-tiga ini, Prof? Kalau kita jadikan pengalaman sebagai nota kaki, sudah pasti ia memberikan kelebihan kepada Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang sebenarnya menerajui sejak Mac 2020 sehingga ke Ogos 2021 berbanding dengan YB Adli yang mengambil alih ketika tumbangnya Kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2018 sehinggalah ke Mac 2020. Jadi tempoh masa bila kedua-dua pemimpin itu mentadbir urus negeri, masing-masing telah menunjukkan keupayaan untuk menonjolkan kewibawaan dan juga reputasi mereka. Bagi Mas Ermiyati sudah pasti ini adalah satu cabaran besar kerana beliau tidak diuji di peringkat jawatan besar seperti ini. Pengalaman yang ada adalah di peringkat jawatan kerajaan pusat dan juga di dalam parti. Cumanya di sini saya rasakan cabaran itu dapat diharungi jika sekiranya kesemua badan di dalam parti Perikatan Nasional Perikat Negeri mampu untuk merapatkan barisan dalam jangka masa pendek ini untuk menunjukkan bahawa calon ini adalah calon yang lebih baik daripada kedua-dua calon yang lain yang sudah diuji dan ada pengalaman. Tetapi apakah indikator ataupun penanda aras yang akan digunakan untuk mengangkat Mas Ermiyati ini? Adakah disebabkan beliau merupakan seorang wakil rakyat yang sentiasa dilihat di pejabat tanah? Adakah kerana perkhidmatan beliau? Adakah kerana selama ini sumbangan beliau di Masjid Tanah itu akan dapat diterjemahkan di peringkat negeri? Saya percaya inilah antara perkara yang mahu dibawa. Tapi yang penting dalam kedudukan sampai akhir ini adalah bagaimana beliau mampu untuk merapatkan barisan dan juga memujuk penyokong Dato' Rafiq agar tidak ada sabotaj besar-besaran ataupun caketing yang boleh menyedaskan sokongan kepada beliau. Ya, Prof, apa antara kelebihan Datuk Mas Ermiyati ini sekiranya beliau diangkat sebagai Ketua Menteri? Kerana kita pernah menyaksikan jawatan tertinggi, kalau kita lihat di peringkat persekutuan, Datuk Seri Wan Azizah pernah menyandang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kali ini Perikatan Nasional menamakan Datuk Mas Ermiyati sebagai calon Ketua Menteri sekiranya parti itu menang dalam membentuk kerajaan negeri pada 20 November nanti. Pandangan Prof melihat kepada kelebihan-kelebihan yang mungkin dimiliki oleh Datuk Mas Ermiyati? Bagi saya, antara ciri yang barangkali ada adalah satu, sumbangan di peringkat Parlimen Masjid Tanah. Kedua, sumbangan di peringkat sebagai Timbalan Menteri. Tapi yang lebih penting adalah ini adalah satu endorsement, satu bentuk konsensus
dari peringkat pusat di mana parti telah bersetuju untuk menamakan beliau dan bukannya Datuk Rafiq. Jadi bagi saya endorsement itu penting kerana itu akan menggerakkan jentera bagaimana mampu untuk mengimbangi hubungan di peringkat pusat dan juga negeri. Itu juga penting dalam melaksanakan ataupun menggalas tanggungjawab beliau sebagai calon ketua menteri yang berpotensi. Dan saya percaya juga dalam konteks ini kekuatan beliau adalah sebagai seorang wanita dan bagaimana pengundi wanita barangkali akan melihat ini sebagai satu nilai tambah kepada kedudukan di negeri Melaka. Ada juga menyatakan Tun Teja pernah memainkan peranan besar di zaman Kesultanan Melaka. Adakah ini sebenarnya yang cuba dibawa di peringkat negeri agar tidak akan wujud sentimen persoalan gender dan juga kesaksamaan gender. Jadi bagi saya yang penting di sini adalah kewibawaan dan juga kemampuan serta ketokohan beliau barangkali akan diuji dan inilah mungkin mahu dilakukan oleh Parti Perikatan Nasional. Ya. Selain kita bercakap soal calon pada ketika ini, Prof, berbaki kurang 48 jam sebelum hari pengundian ini, gerak kerja, kalau kita lihat dalam minggu pertama kempen itu mungkin agak perlahan sedikit dengan usaha mereka untuk mengadaptasi norma baharu kempen pilihan raya ini berbaki 48 jam. Apakah cara gerak kerja yang mungkin dilihat yang boleh dipergiatkan oleh calon-calon dalam usaha untuk memastikan bukan sahaja mengundi mereka pada 20 November nanti tetapi pada masa sama untuk memastikan jumlah keluar mengundi itu tinggi kerana kebimbangan seperti Prof katakan sendiri, Prof juga bimbang berkenaan dengan jumlah keluar mengundi yang mungkin dijangka rendah kali ini, Prof? Ya, bagi saya disebabkan tidak ada kedudukan yang begitu ketara atau jelas siapakah yang mendahului di dalam pilihan raya negeri kali ini. Sudah pasti pecutan terakhir banyak bergantung kepada keupayaan calon, jentera dan juga penyokong untuk memastikan dapat memunjuk beberapa kumpulan pengundi agar keluar mengundi calon masing-masing. Dalam konteks kedudukan kempen yang agak luar biasa ini, penonjolan calon amat dinanti-nantikan oleh pengundi dan apakah itu masih tidak dapat dirasai oleh pengundi sehingga akan menjejaskan kadar peratusan keluar mengundi. Begitu juga dengan mereka yang mahu melakukan protes kerana tidak setuju dengan pilihan raya, tidak setuju dengan tindakan beberapa keputusan yang dibuat oleh parti politik. Dan yang ketiga, pengundi luar yang masih mungkin terperangkap di Singapura dan juga beberapa kawasan lain. Dan yang terakhir, barangkali soal kesihatan, soal keselamatan yang masih membelenggu pemikiran pengundi, khususnya pemikiran dalam kalangan pengundi berumur. Jadi dalam konteks ini, keyakinan dan kepercayaan harus diberikan oleh kesemua jentera parti supaya kita dapat melihat kadar peratusan yang tinggi itu menunjukkan bahawa sesiapa yang dipilih sebenarnya adalah mereka yang sudah mendapat sokongan dalam kalangan pengundi. Ini merupakan cabaran yang cukup besar di saat-saat akhir ini dengan kekangan, keterbatasan atau limitasi pergerakan mereka, apatah lagi kebanyakannya di alam maya. Saya percaya secara kreatif calon sudah ada senarai pengundi. Bagaimanakah mampu masih untuk mendekati mereka secara berterusan berinteraksi, berkomunikasi dengan mungkin hubungan telefon dan juga aktiviti yang boleh dipapar untuk dilihat oleh pengundi bahawa ada calon yang berbawa. Yang penting adalah kadar peratusan itu juga akan memberikan maksud dan makna kepada keputusan yang bakal kita lihat. Baik. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Ezra Wani mengulas berkenaan dengan calon Ketua Menteri dari Perikatan Nasional di mana Perikatan Nasional menamakan Datuk Mas Ermiyati Samsudin calon PN bagi Dun Tanjung Bidara sebagai calon Ketua Menteri Melaka sekiranya parti itu menang dalam membentuk kerajaan negeri pada 20 November nanti. Dan pastinya Barisan Nasional telah pun menamakan calon Dun Lendu, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sebelum ini dan juga Pakatan Harapan menamakan semula bekas Ketua Menteri yang juga calon Dun Bukit Katil,
Adli Zahari. Jadi kita dapat lihat dua individu telah pun diuji menduduki kerusi Ketua Menteri, Datuk Mas Ermiyati dari Persekutuan dibawa ke negeri. Bagaimana penentunya adalah pada 20 November nanti. Dan pastinya Esra Awani akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa apa yang berlangsung sepanjang pilihan raya Negeri Melaka. Sekian sahaja terkini buat masa ini. Assalamualaikum dan salam hormat.